Halo. Halo Piyeke. Hari ini ada rapat remaja untuk acara sedekah desa. Kamu berangkat ya? Kamu soalnya satu tim sama aku. Males ah, masa zaman modern cek melu kayak ngono kuwi. Udah, kamu berangkat aja. Nanti aku samperin wis. Ya wis, ketok. Oke. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Nak Egel, ada apa? Gini Tante, hari ini kan ada acara rapat untuk sekolah desa. Saya mau ngajak adilnya buat ikut rapat. Jadi sekali-sekali kumpul, boleh gak Tante? Oh, tentu saja boleh. Tante, yuk, tak pagi nabe. Ya maaf, tempatnya aku cepet ambil dulu, makanya gak lama. Yaudah, ayo beres. Bentar. Kita lagi bahas apa sih? Kamu gak tahu ya? Masa kamu gak tahu kita sedang bahas apa? Masa? Paling mudahnya ya cuma drama Korea saja. Suka-suka aku lah, emang kenapa? Tapi kan kayak gini aja masa gak mudah? Wong di jenis gue ini. Ya wong gini. Wong kono, makini. Wes, rasa podo ribut. Lah mereka duluan mbak, yang mulai. Ih, aku ramelu melu ya. Dikandani wes yo, wes. Tapok yo. Ih, galak. Gini loh Bel, kamu itu mau suka drama Korea itu nggak apa-apa. Kalian juga mau suka apapun itu nggak apa-apa. Yang penting kalian jangan lupa sama diri sendiri. Kalau bukan kita yang melestarikan itu siapa lagi, gitu loh. Pokoknya coba dulu. Budaya kita banyak. Sama memiliki ciri khasnya sendiri. Coba lah. Bel, kamu kan dari keluarga yang paham dengan budaya. Apa kamu nggak malu kalau keluargamu paham dengan budaya, tapi kamu nggak? Tapi kan Mbak, masa zaman sekarang bahasa kayak gituan? Ayolah Bel, dicoba dulu. Baiklah, mulai sekarang aku akan belajar mempelajari budaya Indonesia. Nah, gitu toh. Kamu tuh yang sering kumpul gini, sering ngobrol orang, sering serabung, bikin rabimu ini rasuwung.